Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang pegawai salah satu bank di Jember, Jawa Timur menangis ketika divaksin COVID-19. Pegawai bank tersebut mengaku takut pada jarum suntik. Inilah reaksi seorang pegawai di salah satu bank di Jember yang ketakutan saat disuntik vaksin COVID-19. Guswantoro mengaku takut jarum suntik. Namun dengan dukungan dari teman-temannya, akhirnya ia bersedia divaksin COVID-19. Takut. Posisinya masih kayak nervous lah, kayak deg-deg. Maksudnya kan masih takut gitu loh, Pak. Takut gimana, tapi demi kesehatan, masih. Berdasarkan informasi dari Rumah Sakit Umum Jember, terdapat 670 pegawai bank BRI di Jember dan BUMN yang menerima vaksin COVID-19. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.